masyarakat secara beramai-ramai datang untuk menyaksikan pagelaran seni budaya Jawa se-Sumatera Utara yang digelar di lapangan bola Pasar 5 Kecamatan Medan Marelan. M. Ridwan selaku Ketua Kesenian Budaya Jawa Satrio Piningit Puja Kesuma Sumatera Utara dengan didampingi Sekjen Dedi Sumarno menjelaskan acara pagelaran seni budaya Jawa se-Sumatera Utara ini nantinya akan dirangkaikan pada acara pengukuhan pengurus Puja Kesuma 16 Kabupaten di lapangan Pasar 5 Marelan dengan tujuan untuk membangkitkan serta melestarikan kembali seni budaya Jawa, khususnya generasi muda yang saat ini kurang digalakkan dan akan lebih dikembangkan, mengingat seni budaya Jawa merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Acaranya ini adalah Pesta Rakyat Kebudayaan, Pak. Berapa lama, Pak? Ya, ini tinggal nanti malam aja, Pak. Jadi ini sekaligus Pesta Rakyat Kebudayaan, kita menyatukan kebudayaan, dan kita insya Allah nanti malam sekaligus pelantikan kabupaten-kabupaten daerah bersatu di sini. Dari daerah-daerah mana aja ini, Pak? Daerah Langkat, Binjai, Simalungun, Siantar, Medan, Deli Serdang, terus Serdang Berdagi. Pagelaran seni budaya Jawa se-Sumatera Utara ini nantinya akan menampilkan kesenian ludruk, wayang kulit, reok, campur sari, dan jarang kepang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.